Kitab Nehemia, pasal 9. Umat Israel mengaku dosanya. Kemudian pada hari ke-24 bulan itu, umat Israel berkumpul untuk hari puasa. Mereka memakai pakaian berkabung dan menaruh abu ke atas kepalanya, menunjukkan bahwa mereka sedih dan susah. Mereka yang sesungguhnya orang Israel memisahkan diri dari orang asing. Orang Israel berdiri di pelataran rumah Tuhan dan mengakui dosanya dan dosa nenek moyangnya. Mereka berdiri di sana selama lebih kurang 3 jam, dan umat membaca kitab Taurat dari Tuhan Allah mereka. Kemudian, selama 3 jam lebih mereka mengaku dosanya dan sujud beribadat kepada Tuhan Allah mereka. Kemudian orang Lewi berdiri di tangga. Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Mereka memanggil Tuhan Allah mereka dengan kuat. Dan orang Lewi ini berbicara lagi. Yesua, Bani, Kadmiel, Buni, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya. Mereka berkata, berdiri dan pujilah Tuhan Allahmu. Allah selalu hidup dan hidup selama-lamanya. Orang banyak harus memuji namamu yang mulia itu. Kiranya namamu diangkat di atas segala berkat dan pujian. Engkaulah Allah. Tuhan, hanya Engkaulah Allah. Engkau telah menciptakan langit dan surga tertinggi dan semua yang ada di dalamnya. Engkau menciptakan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Engkau menciptakan laut dan semua yang ada di dalamnya. Engkau memberikan hidup kepada semuanya. Dan semua malaikat di surga sujud kepadamu dan menyembah engkau. Engkaulah Tuhan Allah. Engkau telah memilih Abram. Engkau membawanya dari tanah Ur di Babel. Engkau mengubah namanya menjadi Abraham. Engkau melihat dia benar dan setia padamu, dan engkau telah membuat perjanjian dengan dia. Engkau berjanji memberikan kepadanya tanah orang Kanaan, orang Het, dan orang Amori, orang Feris, orang Yebus, dan orang Girgasi. Engkau berjanji memberikan negeri itu kepada keturunan Abraham, dan engkau telah memegang janjimu karena engkau baik. Engkau telah melihat nenek moyang kami menderita di Mesir, dan engkau mendengar mereka minta tolong di Laut Merah. Engkau memperlihatkan mukjizat kepada Fir'aun. Engkau melakukan hal-hal yang menakjubkan kepada pejabat dan masyarakatnya. Engkau mengetahui bahwa orang Mesir berpikir bahwa mereka lebih baik daripada nenek moyang kami. Tetapi engkau membuktikan bagaimana besarnya engkau, dan mereka mengingatnya sampai hari ini. Engkau membelah Laut Merah di hadapan mereka, dan mereka berjalan di atas tanah kering. Tentara-tentara Mesir mengejar mereka, tetapi engkau melemparkan musuh itu ke laut, dan mereka tenggelam seperti batu ke dalam laut. Dengan awan tinggi engkau telah menuntun mereka pada siang hari, dan pada malam hari engkau menggunakan tiang api. Dengan itulah engkau menuntun jalan mereka dan menunjukkan kemana mereka pergi. Kemudian engkau turun ke Gunung Sinai. Engkau berbicara kepada mereka dari surga. Engkau memberikan Taurat yang baik kepada mereka. Engkau memberikan ajaran yang benar kepada mereka. Engkau memberikan hukum dan perintah yang sangat baik. Engkau memberitahu kepada mereka tentang harimu yang istimewa untuk istirahat, hari Sabat. Engkau memakai hambamu Musa untuk memberikan perintah, hukum, dan ajaran kepada mereka. Mereka lapar, engkau memberikan makanan dari surga kepada mereka. Mereka haus, engkau memberikan air dari batu kepada mereka. Dan engkau berkata kepada mereka, mari, ambillah tanah itu. Engkau menggunakan kuasamu dan mengambil tanah itu untuk mereka. Nenek moyang kami menjadi sombong dan keras kepala. Mereka tidak mau mematuhi perintahmu. Mereka tidak mau mendengar. Mereka lupa akan hal-hal yang menakjubkan
yang engkau lakukan terhadap mereka. Mereka keras kepala. Mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir dan menjadi budak lagi. Namun, engkau adalah Allah pengampun. Engkau baik dan penuh belas kasihan. Engkau sabar dan penuh dengan kasih. Jadi, engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau tidak meninggalkan mereka walaupun ketika mereka membuat anak sapi dari emas dan berkata, "Inilah dewa-dewa yang menuntun kita keluar dari Mesir." Engkau sangat baik. Jadi, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Engkau tidak mengambil awan tinggi dari mereka pada siang hari. Engkau terus menuntun mereka. Engkau tidak mengambil tiang api dari mereka pada malam hari. Engkau terus menerangi jalan mereka dan menunjukkan kemana mereka pergi. Engkau memberikan rohmu yang baik kepada mereka untuk membuatnya bijaksana. Engkau memberikan mana kepada mereka untuk makanan. Engkau memberikan air kepada mereka untuk rasa haus. Engkau memelihara mereka selama 40 tahun. Mereka memperoleh semua yang dibutuhkannya di padang gurun. Pakaian mereka tidak pernah rusak dan kaki mereka tidak membengkak dan sakit. Engkau memberikan kerajaan dan bangsa-bangsa kepada mereka. Dan engkau memberikan kepada mereka tempat-tempat yang jauh, di mana sedikit orang yang tinggal. Mereka memperoleh tanah Raja Sihon dari Hesbon. Mereka memperoleh tanah Raja Og dari Basan. Engkau membuat keturunan mereka sebanyak bintang di langit. Engkau membawa mereka ke negeri yang engkau janjikan untuk diberikan kepada nenek moyangnya. Mereka masuk ke negeri itu dan mengambilnya. Anak-anak itu mengambil negeri itu. Mereka mengalahkan orang Kanaan yang tinggal di sana. Engkau membiarkan mereka mengalahkan orang itu. Engkau membiarkannya melakukan apapun terhadap bangsa-bangsa, orang banyak, dan raja-raja. Mereka mengalahkan kota-kota yang berkubu. Mereka mengambil tanah yang subur. Mereka memperoleh rumah-rumah yang penuh dengan barang yang bagus. Mereka mendapat sumur yang telah digali. Mereka memperoleh kebun anggur, pohon zaitun, dan banyak pohon buah-buahan. Mereka makan sampai kenyang dan gemuk. Mereka menikmati semua hal yang menakjubkan. Apakah engkau berusaha menunjukkan bahwa aku yang engkau berikan kepada mereka? Dan kemudian mereka melawan engkau. Mereka mencampakkan ajaranmu. Mereka membunuh nabi-nabimu. Nabi-nabi itu memperingatkan orang banyak. Mereka berusaha membawanya kembali kepadamu. Namun, nenek moyang kami melakukan hal-hal yang ngeri melawan engkau. Jadi, engkau membiarkan musuhnya menangkap mereka. Musuh membuat banyak kesusahan atas mereka. Apabila kesusahan datang, nenek moyang kami memanggilmu minta tolong. Dan di surga, engkau mendengar mereka. Engkau sangat baik. Jadi, engkau mengutus orang untuk menyelamatkan mereka. Dan orang itu menyelamatkan mereka dari musuhnya. Segera setelah nenek moyang kami tenang, mereka mulai melakukan hal-hal yang buruk lagi. Jadi, engkau membiarkan musuh mengalahkan mereka dan menghukum mereka. Mereka memanggilmu minta tolong, dan di surga engkau mendengar mereka dan menolong mereka. Engkau sangat baik. Hal itu terjadi berulang kali. Engkau memperingatkan mereka. Engkau meminta mereka untuk kembali, tetapi mereka terlalu sombong. Mereka tidak mau mendengar perintahmu. Jika orang mematuhi hukum-hukummu, maka mereka akan hidup. Tetapi nenek moyang kami merusak hukummu. Mereka keras kepala. Mereka membelakangimu. Mereka tidak mau mendengar engkau. Engkau sangat sabar terhadap nenek moyang kami. Engkau membiarkan mereka menyakitimu bertahun-tahun. Engkau mengingatkan mereka dengan rohmu. Engkau mengutus para nabi untuk mengingatkan mereka. Tetapi nenek moyang kami tidak mau mendengar. Jadi, engkau menyerahkan mereka kepada orang-orang dari negeri yang lain. Engkau sangat baik. Engkau tidak membinasakan mereka seluruhnya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau penuh kebaikan dan Allah yang pemurah. Allah kami, engkaulah Allah yang besar.
tentara yang mengagumkan dan berkuasa. Engkau baik dan setia. Engkau memegang janjimu. Kami menghadapi banyak kesusahan, dan kesusahan kami penting bagimu. Hal-hal yang buruk terjadi kepada umat kami, kepada raja dan pemimpin kami, dan kepada para imam dan nabi kami. Hal-hal yang mengerikan telah terjadi sejak hari-hari Raja Asyur sampai sekarang. Ya Allah, Engkau benar tentang segala sesuatu yang terjadi atas kami. Engkau adalah benar, dan kami bersalah. Para raja, pemimpin, imam, dan nenek moyang kami tidak menaati Taurat-Mu. Mereka tidak mendengarkan perintah-Mu. Mereka mengabaikan peringatan-Mu. Nenek moyang kami tidak melayani-Mu, walaupun mereka hidup di dalam kerajaannya sendiri. Mereka tidak berhenti melakukan yang jahat. Mereka menikmati semua hal yang menakjubkan yang Engkau telah berikan kepadanya. Mereka menikmati tanah subur dan mempunyai banyak tempat. Tetapi, mereka tidak menghentikan jalannya yang jahat. Dan sekarang, kami adalah budak. Kami budak di negeri ini, negeri yang Engkau berikan kepada nenek moyang kami. Jadi, mereka menikmati buah dan semua hal yang baik yang tumbuh di sini. Tuayan besar di negeri ini, tetapi kami telah berdosa. Jadi, tuayan itu beralih kepada raja-raja yang Kau tempatkan untuk kami. Raja-raja itu mengawasi kami dan ternak kami. Mereka melakukan segalanya yang diingininya. Kami berada dalam banyak kesulitan. Karena semua hal itu, kami membuat perjanjian yang tidak dapat diubah. Kami menuliskan perjanjian itu. Para pemimpin kami, orang Lewi, dan para imam telah membubuhkan tanda tangannya pada perjanjian itu dan memeteraikannya dengan stempel.